Kisah yang seterusnya adalah mengenai pancuran paip berbunyi tiada orang di bilik air. Allahu Akbar. Jelmaan seram muncul buat pelajar terkejut. Macam mana ceritanya ya? Kisahnya berbunyi begini. Kesibukan rutin harian sebagai pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi iaitu IPT membuatkan Fidah Ahmad terpaksa membahagikan masanya untuk membasuh pakaian pada waktu malam. Menurut Fidah yang kini sudah berkejaya dan berumah tangga, kisah seramnya itu kembali terbayang selepas menghantar anak buahnya ke kolej yang sama beberapa bulan yang lalu. Oh, ya. Jelas wanita kelahiran Pulau Pinang ni selama 3 tahun dia tinggal di kolej sebuah universiti di Selangor kerana aktif dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan. Terima kasih korang. Tak semua orang dapat menetap di kolej sehingga tamat pengajian mereka. Dulu, kelulusan untuk dapat kolej atau bilik mengambil kira penglibatan dalam aktiviti kolej. Okay. Siapa yang malas atau tak bergaul, memang tak sampai 2 semester dah kena keluar dan cari tempat lain lah jawabnya. Jadi, saya adalah antara yang bertuah dapat tinggal selama 3 tahun. Kata Fidah lah. Mana dia memang dijagalah betul dia punya prestasi dia. Dia seorang yang peramah, dia aktif dalam sukan, okey. Kata Fidah, memang banyak pengalaman pahit manis sepanjang berada di sana. Jadi setiap kolej mempunyai kisah seramnya tersendiri. Dan begitu juga dengan kediamannya ketika tu. Kolej saya adalah antara yang terkenal di universiti dan boleh dianggap paling baru berbanding yang lain. Okay. Paling penting, lebih selesa kerana setiap bilik hanya ada 2 hingga 4 orang saja. Baik, Kak Unggah Serimba. Terima kasih Kak Unggah Serimba kerana sudi hadir dan singgah di sini. Ketika masuk kolej, saya telah diberi amaran oleh senior mengenai sebuah bilik yang dilarang masuk. Jadi, saya tengok pintu bilik tu memang ada mangga kunci dan ada tanda pangkah. Macam Alibaba pula kan? Jadi kata Fidah, tahun pertama memang saya dan kawan-kawan lain tak ambil pot pasal bilik tu. Tapi masuk tahun kedua, memang ada keinginan nak kaji pasal bilik tu. Gatal. Jadi saya dengar bilik tu dulu macam ada kes orang menamatkan riwayat diri sendiri, kata Vida. Jadi awak faham lah . Kita tak boleh sebut sembarangan di dalam media sosial. Okay? Menamatkan diri sendiri. Baik, faham ya? Seperti biasa, hujung minggu kami yang tinggal berjauhan dengan keluarga ni akan lepak saja di kolej. Untuk mengisi masa terluang, sebelah malam saya dan beberapa orang kawan lain akan membasuh baju ramai-ramai dekat tandas. Maklumlah, zaman dulu mana ada mesin basuh. Jadi, maaf. Katanya tadi zaman-zaman tu mana ada mesin basuh kan. Jadi kata Fidah, tengah syok membasuh baju sambil menyanyi-nyanyi dan pelbagai ragam, tiba-tiba salah satu bilik air dalam tandas tu tertutup sendiri dan dia dengar
paip pancuran mandi bunyi seperti dibuka. Bunyi shower. Semua masa tu terdiam dan mulut ternganga terkejut. Ya Allah, apa benda tu? Kenapa pula tu? Bunyi macam tu tu. Siapa mandi? Ada member seorang ni yang agak berani pergi ketuk bilik air tu dan tanya, siapa? Tapi tak ada siapa yang berbunyi dalam bilik air tu. Dia ketuk. Hey, siapa dalam bilik air ni? Siapa mandi ni? Diam, senyap je. Ada beberapa kali ketuk tapi tak berjawab. Jadi kami terus berlari ke bilik yang berdekatan dengan tandas. Kami berkumpul di situ sambil mengeletar ketakutan, kata Fira. Oh, perempuan biasalah kan. Masa tu kalau tak silap dalam pukul 11 malam. Tiba-tiba telefon bimbit kawan saya masa tu berdering. Yang peliknya di paparan skrin, nama saya. Ya Allah. Memang saya tinggal telefon bimbit di bilik sendiri. Malah kat bilik saya memang tak ada sesiapa memandang roommate balik kampung. Menurut Fida, telefon kawannya tu berbunyi sebanyak 3 kali dan selepas tu terpadam. Jadi kami semua memang tak cakap apa-apa. Kami berenam memutuskan untuk tidur bersama dalam satu bilik. Malangnya, semuanya tak boleh tidur. Dalam kesunyian malam, tiba-tiba terdengar dentuman pintu bilik di tingkat atas. Kami di level 3. Ditutup dengan kuat. Mana di level 4, bunyi itu datang daripada level yang keempat. Bunyi dia macam ni lah. Dum! Tiba-tiba bunyi pintu terhempas . Peliknya, di hujung minggu memang tak ramai pelajar yang ada dekat kolej. Lebih-lebih lagi di level 5. Jadi, kami pun semua memberanikan diri keluar bilik dan jenguk ke level atas. Ya Allah, masa tu rasa nak tercabut jantung. Apa yang kami nampak? Nak tahu apa yang kami nampak? Kami nampak jelmaan wanita berambut panjang tertinggi di depan pintu bilik sedang memerhati ke arah kami. Jadi kami terus tutup pintu dan semua mengaji dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengajilah. Dan tak sedar pukul berapa kami tertidur, katanya. Sejak kejadian tu, Fida dan kawan-kawannya tak lagi berani membasuh baju waktu malam dan lepak membuat bising di bilik bersama kawan-kawannya. Setiap kali hujung minggu, kalau ramai yang ada di kolej, kami akan stay. Tapi kalau ramai yang tak ada, saya lebih rela ikut kawan balik rumah ibu bapaknya di sekitar Kuala Lumpur. Allahuakbar. Memang serik pengalaman nampak lembaga tu. Masih lagi terbayang sehingga hari ini. Jadi, ayah kawan saya ada datang melawat kami. Dan dia beritahu ramai yang tinggal di kolej kami ini. Jadi dia nasihatkan kami jangan buat benda-benda tak elok dan banyakkan membaca Al-Quran, katanya. Tambah Fida, pengalaman tu memang meninggalkan kesan dalam buat dirinya lah. Walaupun ada kenangan mengerikan, tetapi kami semua bersyukur kerana dapat menamatkan pengajian masing-masing. Sampai sekarang masih ingat lagi kolej tu. Memang banyak kenangan. Cuma tak pasti sama ada bilik larangan tu sudah dibuka atau masih dikunci. Sekian, terima kasih.